Hai pemirsa, program Let's Talk hari ini aku mau ngajakin kalian buat room tour di kantor UB TV. Oh, hai pemirsa, nampaknya kini menjadi seorang content creator menjadi sebuah profesi yang bergengsi dan juga digandrungi oleh masyarakat dunia. Namun, ternyata tidaklah mudah untuk menjadi seorang content creator karena dibutuhkan kreativitas dan juga eksistensi untuk tetap bisa bertahan di dunia ini. Lalu bagaimana langkah yang tepat untuk bisa memulai menjadi content creator? Bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, pada episode kali ini sebenarnya saya agak deg-degan nih karena narasumbernya merupakan seorang penyiar senior yang sudah berlalu lalang di dunia penyiaran sejak tahun 1984. Beliau juga seorang akademisi di beberapa universitas di Indonesia dan juga seorang content creator di YouTube dengan jumlah subscriber 356.000. Langsung saja kita sapa, beliau adalah Dr. Harliantara Doktorandes MSI atau yang lebih akrab disapa sebagai Om Harli Prayuda. Halo Om, assalamualaikum. Salam, Miss, apa kabar? Alhamdulillah baik. Om Harli, gimana kabarnya hari ini? Selalu sehat, harus sehat. Sehat dan semangat, alhamdulillah. Jaga imun. Oke, siap. Om, nih sekarang kesibukannya gimana Om? Apalagi dalam kondisi pandemi dan juga PPKM ya, di Bandung juga PPKM Om. Gimana nih, aktivitas tetap berjalan di kantor atau ada penyesuaian mungkin WFH? Ya, di situasi sekarang ini sebagai kehidupan yang sebenarnya ya saya banyak aktivitas. Kan saya itu kan menulis, iya, orang, pikiran rakyat saya muncul. Wow. Juga harus ada sesuatu yang disampaikan kepada negara lah, istilahnya pemerintah atau seterusnya, mengkritisi. Yang kedua, saya juga sekarang sedang aktif menjadi konsultan radionya Rumah Sakit Sentra Medika Group yang di Cibinong. Okay. Jadi dia memiliki Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Sentra Medika Cisala, Harapan Bunda, Cikarang, dan juga punya Universitas Kesehatan namanya Dr. Gigi Suherman, IMDS-nya. Institut sekarang sudah menjadi universitas. Jadi sekarang saya aktif, punya radio namanya KCFF yang sebagai medianya grup Sentra Medika. Jadi radio kesehatan. Positioningnya formatnya radio kesehatan. Sekarang ya. Untuk saat ini. Kemudian di yang lain, aktivitas saya mengajar di Magister Ilmu Komunikasi Dr. Sutomo Surabaya, yang sekarang juga posisinya sedang daring. Jadi semua walaupun diam di tempat, diam di lokasi, banyak melakukan aktivitas. Masya Allah, semoga sehat selalu. Ini dibutuhkan umat dan masyarakat nih Om. Semoga tetap sehat selalu. Nah Om Harli nih, kalau saya udah kepoin mulai dari CV-nya, kemudian sosial medianya, nampaknya memang sudah sangat eksis di dunia penyiaran. Tapi kok akhirnya merambah nih ke dunia content creator nih di platform YouTube yang berbeda. Apa sih alasannya Om dulu awalnya kira-kira kok bisa jatuh cinta ke YouTube juga? Saya ini istiqomah. Masya Allah. Saya di dunia broadcasting ya. Jadi sejak muda, saya sudah mencintai dunia broadcasting. Terutama awalnya dari radio. Muda saya adalah dulu penyiar Radio OS Bandung. Ya, zamannya Project P, Tri Utami yang masih siaran waktu itu. Zamannya itu. Tahu kamu sudah lahir belum, saya enggak tahu. Sempat dengar lah Om kalau Tri Utami. Tapi pada saat itu memang penyiar radio itu bagaikan artis. Karena kan TV belum ada tahun 80-an. Jadi memudara di kota Bandung, siapa sih yang tidak kenal Harli Prayuda? Jadi ada kebanggaan. Memang akhirnya bahwa kita siaran itu hanya untuk popularitas. Secara ekonomi nggak seberapa, tapi kan kepuasan. Itu awal. Awalnya. Seiring dengan saya, karena waktu itu juga kuliah. Kuliah S1 saya di Filsafat dan Sosiologi di Bandung. Jadi kemudian setelah siaran selama 5 tahun, kemudian ada kesempatan saya memperoleh beasiswa melanjutkan sekolah ke Singapura, Stanford College, ambil diploma managerial principles. Gitu kan.
Nah, sekembalinya dari Singapura, saya nggak kembali ke Bandung. Di Jakarta, masuklah kelompoknya RCTI Group. Masuk Trijaya FM Jakarta. Teman-teman masuk TV, saya tetap mempertahankan di radio. Tapi setelah itu, saya dipromosikan ke Surabaya. Karena TV membuat radio namanya SFM. Jadi mudanya Harley itu lamanya di Surabaya, hampir 17 tahun saya disana. Wah, luar biasa. Surabaya, tidak hanya di SFM. Kemudian saya pindah lagi ke Susana Group. IBS FM saya pernah. Setelah di IBS FM, baru ke Delta FM. Masya Allah, baik sekali. Surabaya. 17 tahun melang-lang buana di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian tiba-tiba saya ketemu seorang ownernya Hard Rock FM yang memerlukan pimpinan. Harley, kamu mau gak kembali ke kampung halaman? Kamu kan orang Bandung. Saya bilang, kalau memenuhi syarat sesuai kebutuhan personal, oke-oke aja pindah. Ya betul. Itu ternyata dibeli. Akhirnya pindah lah keluarga ke Bandung. Saya mengelola Hard Rock FM dan E-Radio Bandung. Setelah itu, karena seiring dengan waktu dan seterusnya, ya akhirnya saya kan S1 kuliah di Bandung, S2 di Surabaya, kan melanjutkan S2. Magister Ilmu Komunikasi di Unitomo juga sebagai alumni yang sekarang jadi mengajar kan. Nah di Bandung, karena merasa ekonomi sudah cukup, saya sekolah S3. Kan tidak sedikit sekolah, akhirnya berbarengan. Nah, bagi saya sekolah waktu itu adalah hobi aja. Karena hobi. Hati tetap di Bandung. Iya dong, sebagai praktisi yang sekolah. Dan itu jarang, saya tahu jarang. Sangat jarang. Jadi kalau saya menganggap orang-orang praktisi radio yang menjadi doktor ilmu komunikasi, mungkin yang pertama saya. Wah, gitu luar biasa. Kan? Ya? Jadi, nah seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya saya ke akademis, ya memang itu usia, Nis. Usia, itu udah saya mapping gitu. Sekarang memasuki usia maghrib ini mau apa? Maghrib? Hanya pemikiran yang diperlukan. Mungkin tenaga sudah berkurang. Jangan lihat casing ya. Kalau casing mungkin bisa masih 40 dan seterusnya. Tapi sekarang saya, kalau saya mau jujur, sekarang 58. Wah. Karena perjalanan istiqomah tadi seperti itu. Dan akhirnya saya akhirnya sekarang okelah ilmu yang saya dapatkan saya untuk banyak orang yang memang dari dunia broadcasting. Silakan. Dan yang paling menarik ketika di Surabaya saya yang pertama kali menjadi program manager JTV. Zamannya Pak Agus Mustofa. Waktu itu GM-nya dan programnya saya. Cuman itu nggak lama ternyata setelah saya cek ke dokter golongan darah saya apa? Apa om? Ternyata R. R. Apa tuh R? Radio. Radio. Menghasilkan 5 buah buku radio. Wah. Buku harus beli. Itu saya dapatkan referensi ketika tahun 95 saya menjadi the best program manager terbaik nasional. Wow. 95 oleh PRS Seni. Waktu itu rewardnya adalah diundang oleh pemerintah Amerika untuk studi di sana tentang jurnalis. Jadi saya keliling-keliling beberapa kota sampai ke CNN, Bloomberg waktu itu, zaman itu ya. Itu 97 tuh. Jadi saya banyak belajar juga tentang media di Amerika. Setelah kembali lagi dan tahun berikutnya dari dua perwakilan Indonesia, Jakarta 1, Surabaya 1, dan Surabaya saya terpilih lagi untuk International Broadcaster Conference di Washington DC. Berbicara tentang kan, luar biasa. Nah, akibat apa? Karena istiqomah. Istiqomah. Nah ini menarik om. Nanti kita akan masih mendengarkan pengalaman om Harley. Tapi di segmen berikutnya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Let's Talk.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Masih bersama dengan Om Harli Prayuda, seorang penyiar yang sudah berlalu-lalang luar biasa di dunia penyiaran dan kini juga merambah di dunia YouTube. Kita masih penasaran nih, kenapa kok akhirnya memutuskan YouTube untuk media sharingnya juga dan kontennya nih. Mungkin buat pemirsa yang belum tahu, bisa cek sekarang di YouTube Harli Prayuda. Bisa dicek konten-kontennya juga dan subscribernya sudah 356.000, luar biasa. Om, silakan. Jadi kan melanjutkan dari istiqomah gitu, yes. Dari istiqomah itu kan itu sebetulnya indep, jadi kedalaman tentang jiwa dalam diri kita, tentang menguasai suatu hal. Istiqomah itu memang bermanfaat, makanya di situ akan fokus kan, konsentrasi, kemudian kita juga bisa mempelajari banyak hal ketika istiqomah itu, karena semuanya sudah tahu mau kemana arahnya dan jalannya, karena istiqomah tadi kedalamannya semakin tinggi. Jadi fokus kita ke sana, konsentrasi dengan track yang ada, dan saya memilih, dunia broadcasting adalah hidup saya. Saya bisa seperti ini semuanya karena broadcasting. Saya bisa sekolah yang paling tinggi di Indonesia bukan dari uang gaib, tapi uang hasil jeripaya di dunia broadcasting, dan saya bekerja berkarya di dunia itu. Termasuk saya membesarkan anak, membeli rumah, membeli mobil, semuanya itu dari radio. Jadi pertanyaannya, emang radio bisa menghidupi? Bisa. Bisa. Itu saya. Tapi yang lain nggak tahu. Kan? Iya, beda-beda. Berkaitan dengan YouTube, saya ini selalu ada rasa ingin tahunya tinggi. Dulu aplikasi pun, zaman saya tahu internet pertama kali memang orang masih cuek. Betul. Alah, masih lama. Iya. Saya sudah menggeluti. Oh, wow. Mulai dari zamannya Friendster ya. Friendster zaman ini juga, wah luar biasa. Nah, di awal itu kan selalu ingin tahu. Semua bermunculan, para inovator-inovator di aplikasi itu seiring dengan perkembangan internet yang ada. Dan saya sebagai user memanfaatkan aplikasi-aplikasi itu. Makanya kan di situ dia dibuat user generate content kan. Ya, maka betul. Saya harus berkreasi dan seterusnya itu memancing. Dilala. Bahasa Inggrisnya dilala. Bahasa Jawa. Bahasa Inggris. Bahasa broadcaster. Iya. Tetap rohnya roh radio. Apapun karya-karya saya itu selalu basisnya radio. Radio. Makanya tagline-nya YouTube creator with radio style kalau saya lihat di YouTube-nya. Kenapa di situ? Karena saya tidak main video. Kekuatannya ada di suara. Kekuatannya dari suara. Suara itu mungkin menurut saya itu suara acting. Suara palsu, karena bisa diolah suara itu. Nis, kalau Nis ingin tahu suara aslinya Om Harli sebagai orang Sunda, ya itu yang didengar kayak si Sule. Tapi sekarang saya pakai suara yang berat mak. Jadi pesannya mana gitu. Iya benar. Itu skill. Okay. Jadi skill is habit, habit is practice, practice is skill. Skill, practice, habit, habit, skill. Jadi waktu Nis belum bisa siaran dulu kan belajar. Itu skill. Vokasi lah kalau di dunia pendidikan. Iya benar. Praktisnya ini banyak. Nah, perkembangan internet kita ikuti. Jadi jangan melihat YouTube channelnya Om Harli itu hari ini. Itu perjuangan 5 tahun yang lalu. Maka kalau sekarang dengan ada catatan harus 1000 subscribe, harus 4000 jam, susah kan? Iya, betul. Nah, maka diperlukan kreatif-kreatif yang menggelitik, yang bisa diminati oleh banyak orang. Nah, Om Harli pun nggak tahu begitu drastisnya kenaikan itu karena waktu itu, coba kalau Anis tadi lihat, sebetulnya video apa yang paling tinggi? Itu adalah yang paling tinggi, yang 8 juta viewer itu, yang Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Itu kan sudah 8 juta lebih, dengan turun waktu sekitar berapa, 5 tahun. Itu yang memicu banyaknya yang lain. Algoritmanya mungkin ya Om? Awalnya, saya melihat post positioning juga. Kalau bikin ini pasti udah banyak ini. Benar. Waktu yang lain. Nah, Dilala lagi. Karena semua serba kebetulan, gak ada hukum pasti. Om Harli, gimana caranya? Gak ada hukum pasti. Hanya kamu punya keinginan gak? Kamu punya
stamina nggak, punya kemauan spirit yang harus lo lakukan. Jadi jangan bermimpi aja. Wah, setuju. Doing something. Yang penting dilakuin dulu ya Om, daripada udah bikin rencana, berakhir cuma di atas meja doang. Betul. Jadi ketika memang YouTube saya itu menjadi banyak peminat, walaupun di situ YouTube juga tahu ada pesaing-pesaing Om Harley yang bicara tentang itu. Jadi dikategorikan oleh YouTube kan. Oh. Jadi saya juga lihat pesaingnya si ini, pesaingnya nih. Nah, saya stabil di situ, walaupun tidak banyak stabil. Ketika saya menggulirkan satu tema aja, 3.000-an langsung ke 2.000 gitu, cepet. Bisa cepat gitu. Karena sudah punya audiens yang loyal, yang memang mengetahui tentang hal itu. Saya juga termasuk subscribernya Om Harley loh, dan followers Instagramnya. Kenapa di YouTube? Itu sih saya tetap ngikutin trend. Kalau dalam kategori di dunia audiens, saya adalah baby boomers. Yang dari tahun 60 yang mempelajari terus-menerus di era kekinian. Jadi kalaupun ngomong aplikasi, saya tidak kalah dengan generasi Z. Gitu kan. Karena saya belajar. Belajar untuk apa? Untuk saya sampaikan lagi kepada orang lain, sharing ilmu. Karena saya adalah pendidik. Karena saya juga harus paham itu, bukan hanya sekedar teori, tapi kepraktisian juga saya geluti. Ini Om Harley mengelola YouTube-nya sendiri atau ada tim ini yang ngerjain bareng-bareng? Sendiri semuanya? Kalau tim, saya kayak Deddy Corbuzier, bisa ratus juta. Jadi YouTube saya ini sekarang di era kestabilannya sekitar 10-12 juta. Ya, ada $900, $950, sebulannya udah segitu. Wih. Wah, ini nih yang membuat menarik nih. Pasti banyak pemirsa UBTV juga yang ingin mencoba peruntungan di dunia YouTube. Apalagi tadi sudah mendengar nominalnya dan makin penasaran. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Om Harley Prayuda. Mungkin yang tadi sudah ngikutin, sempat dengar kalimat terakhirnya bahwa mengelola channel YouTube ini bisa mendapatkan $950. Wah, luar biasa nih ya pendapatan untuk satu buah channel. Pasti pemirsa juga penasaran, gimana ya cara memulai langkah yang tepat? Karena takutnya ini salah segmentasi atau nggak punya kreativitas nih. Om Harley, adakah tips and trick nih untuk pemirsa memulai? Oke, jadi sebetulnya kalau saya ini pakai personal aja ya, karena sebetulnya ini dikelola juga secara profesional. Kalau bermunculan para youtuber yang dari kalangan selebriti itu lebih cepat, jadi kenal. Kemudian dia juga punya capital sehingga bisa menghadirkan banyak orang karena dia juga perlu dana. Betul. Nah kebetulan kan orang-orang seperti saya ini adalah modal nekat, berarti modal keberuntungan yang kan ada niat dulu. Nah, namun lagi-lagi tidak hanya sekedar punya keinginan. Kita mengukur diri dulu, punya kemampuan apa. Om Harley memposisikan bahwa itu pakai radio style karena Om Harley orang radio. Betul. Bahwa kemampuan orang radio adalah kemampuan komunikasi dan speaking. Betul. Ya. Iya. Kemudian kalau itu nanti jadi jurnalis karena ada kemampuan write. Kemudian kalau kita melakukan formasi dan seterusnya itu menggabungkan semua writing, speaking, listening, dan reading. Ya, itu komunikasi manusia itu sendiri. Jadi kalau ingin memulai, kan, lakukan saja. Jangan dulu bermimpi untuk langsung sukses. Ini semua berproses. Nggak bisa hidup itu langsung sukses. Setuju. Apapun. Kemudian yang saya lihat youtuber-youtuber yang kalangan dari selebriti memang dia sudah punya masa. Ya, bagaimana kita menghirup? Sementara misalnya masanya Prayuda Channel, ya dia hanya paham hampir yang semua mengagumi itu hanya, aduh suaranya enak ya. Ya benar, khas banget suaranya. Nah,
us, walaupun itu adalah bagian dari acting communication. Oh. Ya, karena kalau asli jawab Hardy seperti orang Sunda umumnya. Belum bicara. Ini hanya pakai diafragma. Suara itu ada dari tenggorokan, dada, dan perut. Kali ini saya menggunakan perut. Tapi kalau pakai saya pakai untuk suara iklan akan nanya gini. Dengan bangga. Wah. Itu beda lagi. Teknik. Namun dia pun aslinya sudah kita. Eh, kemana cager? Tanya sudah bisa. Tapi saya pakai yang ini. Saya pakai yang ini. Wah. Sebagai seorang di Uih. Bisa. Oke, okay, nah, kenapa di YouTube kembali? Nah, jadi positioning saya awalnya juga nggak jelas. Saya terus melakukan sesuatu yang pokoknya gulirkan aja. Nah, pada dulu. Saatnya tiba, itu mana yang terbesar? Oke. Okay. Oh, ternyata yang terbesar berbau spiritual. Ah. Carilah maka saya Sheikh Siti Jenar. Ah. Saya belajarnya dari apa? Dari buku-buku yang beredar, kan saya ilmuwan. Saya hanya ingin menyampaikan layaknya seorang guru dengan e-learning. Tapi saya sampaikan dengan misalnya reading. Ya, reading dengan kekuatan suara. Itu khasnya channel saya. Namun memang konten itu konten berat, iya. Tapi bagi orang yang berkepentingan bicara tentang roh, bicara tentang jiwa, bicara tentang kematian, bicara tentang meditasi, bicara tentang fokus, konsentrasi, kan perlu gitu ceritanya. Jadi orang penasaran isinya seperti apa. Karena itu konten memang berat, tapi kan dengan keindahan kita menyampaikan, orang sampai tertidur denger itu. Iya, ada theater of mind sendiri gitu, lagi bayangin ya. Dan jangan salah, akhirnya banyak orang-orang yang ingin berguru ke Om Hardy, mulai dari Malaysia, Taiwan. Disangkanya, saya sudah... saya bukan kiai, saya guru. Jadi, udah naik makom. Masya Allah. Tapi saya kan bukan ke situ. Iya. Keilmuan. Bukan saya ingin, saya bukan jadi ustaz, enggak, saya bukan ustaz-ustaz yang sering juga muncul di YouTube, bukan. Saya menyampaikan informasi. Oke. Dengan referensi yang ada. Jadi kalau wah ini ngarang-ngarang Min, enggak ngarang. Saya punya referensinya kok. Ada saya, ya. Saya ambil dengan Kiai Haji misalnya Muhammad Solikin. Ada Agus Sunyoto, banyak penulis-penulis. Kita pelajari aja. Review, kita sampaikan. Oke. Namun, lama-kelamaan, memang dampaknya bahwa kita juga belajar. Jadi Om Hardy juga jadi paham. Oh. Bagaimana konteksnya Wali Songo dengan Isyik Benar. Gitu, misalnya. Jadi keilmuan lagi, ilmu baru bagi Om Hardy. Gitu. Selain menyampaikan kepada orang lain. Dan ibadah itu. Betul. Bukan menyampaikan. Walaupun kontroversi itu, bahwa itu ajaran sesat lah apa, menurut saya tidak sesat. Bukan, karena muaranya, karena dia tidak belajar, itu kan baru konon dan katanya. Iya. Bahwa ajaran itu sesat. Udah nggak mengkaji kedalamannya. Ketika saya sudah mengkaji kedalamannya, ternyata memang muaranya ke depannya menjadikan manusia berakhlak mulia. Nah. Tuh, apa salah? Iya, jadi sebenarnya spiritnya juga harus belajar dulu nih, pahamin diri kita ini kemampuannya di mana. Jangan mencoba sesuatu yang malah di luar kemampuan kita ya Om, tapi akhirnya bisa sambil belajar. Betul. Begitu. Oke, itu kan konten ya. Kemudian skill yang lain apa yang perlu diperlukan? Apa tuh? Saya ini dulu kan orang radio yang hanya taunya mikrofon. Tidak bisa ngedit. Oke. Okay. Video seperti apa? Akhirnya saya bisa belajar walaupun akhirnya saya harus bayar yang aplikasi yang itu ya bayar, tapi saya belajar. Jadi akhirnya video editor kan, iya. Itu juga perlu dipelajari ya. Jadi semuanya saya kerjakan sendiri, belajar sendiri, ya akhirnya hasilnya untuk diri sendiri. Okay. Itu kan tergantung niat kita, etos kita seperti apa untuk bisa meraih sesuatu itu. Okay. Jadi jangan menganggap dengan melihat rumput tetangga hijau lah. Bener. Terakhir Om, pesan untuk pemirsa UBTV yang baru mau memulai tapi bingung mulai dari yang mana. Silakan. Oke, sebetulnya ya pelajari atau belajar dari yang sudah sukses deh. Itu lebih cepat. Bener. Jangan. Belajar sendiri susah. Misalnya, oke, nanti Adisa pengen bikin YouTube. Ya udah ngobrol sama Om Hardy. Siap. Lakukan. Tanya gitu misalnya. Misalnya. Membikinkan orang. Okay. Itu yang pertama. Itu yang pertama.
bangun ke depannya kan harus bisa mandiri. Betul. Emang tergantung sama mentornya kan juga. Maka carilah tema-tema yang menarik kayak sekarang misalnya. Saya kemarin bikin Omajum. Itu Omajum itu obrolan malam Jumat. Itu berbau misteri. Untuk YouTube-nya Gizi. Oke. Lakukan aja, lakukan terus. Nah, nanti prosesnya sama di manajer juga, planning, actuating, controlling, evaluation. Jadi tetap dievaluasi terus menerus bahwa hidup itu dinamis, berubah, dan kita tidak alergi dengan perubahan. Siap, ya, mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Om Herli telah berkenan untuk sharing di sini. Ini ilmu yang luar biasa, terutama untuk rekan-rekan pemirsa UBTV juga. Semoga bisa jumpa lagi Om di episode berikutnya. Kita ngobrol-ngobrol lebih seru tentang penyiaran juga. Oke. Dan tidak terasa 30 menit sudah, pemirsa BTV, kita telah berbincang mengenai how to be a good content creator bersama Om Herli Prayuda. Dan kita masih akan ngobrol seru di episode-episode berikutnya di program Let's Talk setiap hari Senin sampai Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di UBTV, aktif kreatif. See you all!